Selamat petang, saudara. Komnas HAM menunjukkan foto dan video yang belum pernah ditunjukkan ke publik terkait kasus pembunuhan berencana Yosua. Komnas HAM hari ini juga memberikan 3 poin rekomendasi kepada tim sus alias tim khusus kepolisian. Dalam kasus pembunuhan Yosua, Komnas HAM juga memperlihatkan rekaman CCTV yang menjadi bagian penting pengungkapan peran Irjen Verdi Sambo. Ya, saudara dan juga Aiman, kita juga akan membahas sinyal kenaikan BBM yang semakin kuat karena bantuan tunai subsidi BBM mulai dibagikan. Kita bahas lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlize. Dan saya Aiman Wicaksono, saudara. Saudara, Komnas HAM menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam. Salam sehat. Saudara, ada 3 poin substansi terkait temuan Komnas HAM yang diserahkan ke Bareskrim Polri. Kita akan bahas lebih lengkap seusai jeda. Saudara, Komnas HAM menyerahkan rekomendasi terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua.